Okey, kita akan mula menjahit mula daripada bahagian belakang sebab kita nak buat rumah butang dia. Jadi bahagian belakang ni kita tindankan macam ni. Okey, samakan bahagian sisi ni sisi yang lurus ni. Okey. Lepas tu kita pinkan. Pinkan sikit. So, untuk ni kita akan jahit setengah inci daripada bawah ni. Okey, setengah inci naik sampai atas. Kat sini kita matikan. Betul-betul dekat bucu ni kita matikan. Ataupun kita lajakkan sikit setengah inci daripada bucu ni ke atas. So, saya tandakan kat mana kita nak stop. Okey, setengah inci lebih kurang daripada bucu ni. So, kita jahit dulu. Okey, kita jahitkan dulu yang setengah inci tadi Saya mulakan dari bahagian bawah. Okey, samakan dan tengok setengah inci. Okey, kita matikan dulu jahitan. Okey, ke belakang, kemudian kita jahit. Okay, untuk kita guideline kita kat mana setengah inci, selalunya dekat tepi mesin kita ni ada garis-garis macam ni dekat besi ni. Jadi dekat sini selalunya dia ada tulis setengah inci 3/8, 1/2, 5/8. Jadi saya ambil yang setengah lah. Jadi kain saya ni kena sentiasa berada di garisan tu. Mata saya tak tengok jarum. Jadi mata saya just make sure saya punya kain berada di garisan. Okay. Kita terus sampai tempat yang kita tanda dan kita matikan. Okey, lepas kita dah jahit setengah inci tu, kita kena belahkan sikit dekat tepi ni. Okey, dekat bucu tu. Saya close up yang sikit. Okey. Ni jahitan tadi. Okey, ni jahitan. Jadi kita akan potong sikit. Okay, ni saya dah jahit tepi tadi Okey, potong sikit, snip sikit secara menyerung macam ni. Tapi jangan sampai terpotong dekat jahitan. Okey. So, jahit tepi yang lebih ni kita boleh buangkan. Dah siap macam ni. Okey, cara kita nak lipat, kita kena buka dia. Okey. Ni hasil yang kita dah buat tadi, kita dah jahit dan kita dah snip kat tengah ni Okey. So sekarang kita nak buat rumah butang dia. Okey. Pertama sekali, ini kita ketepikan dulu. Kita ambil yang ni dulu Okey. Yang bawah ni mula-mula kita lipat dulu setengah inci. Okey, saya gunakan cotton, jadi bila saya lipat dan saya tekan dengan tangan macam ni, dia dah automatik, dia dah berlipat So, kain kotor senang sikit. So, lipat dulu setengah inci. Okey, ataupun lipat dan kita iron. Okey, pun boleh juga, tu lagi senang. Lepas tu, lipat ke dalam, samakan dengan kita punya basi jahitan ni. Okey, basi jahitan ni kita tolak dulu ke atas. Okey, bila kita lipat tu, samakan ni. Samakan ni samakan macam tu. Lipatan tu sama dengan basi jahitan. Okey, nampak? So, kat sini dia sama. Okey. Lepas tu kita pinkan dia. Okey, pinkan dulu. Dah pin macam ni. Okey. Lepas tu basi jahitan ni kita tolak pula ke bawah.
Okey, sebagai kita punya guideline untuk yang lipatan atas ni. Okey. So, lipatan atas ni pula. Okey, tadi ke atas. Untuk yang belah bawah ni, kita tolak ke atas. Okey, basi jahitan ni. Sekarang basi jahitan ni kita turun bawah untuk kita buat yang belah atas. Okey. So, sekarang yang belah atas ni, kita lipat dulu setengah inci. Macam tadi juga. Lipat dulu setengah inci. Lepas tu, kita lipat lipatan tu samakan dengan basi jahitan yang sebelah bawah ni. Okey. Lepas tu lipat samakan basi jahitan. Nanti dia akan selisih macam ni. Okey. So samakan dulu dengan basi jahitan bawah. Okey, ini kita keluarkan dulu sekejap. Okey, setengah inci. Lepas tu lipat sama dengan sama dengan basi jahitan. Sekejap saya tunjukkan lebih jelas. Okey, saya tunjukkan lebih jelas. Saya selitkan kertas putih kat bawah ni untuk nampak. Nampak Ni lipat, ni basi. Okey. So kita samakan dan kita pinkan dia. Dia macam sonsang Nak buat yang bawah, basi jahitan kena ke atas. Nak buat yang atas, basi jahitan kena bawah. Okey, ni samakan. Dan ini kita lipat. Okey. So, bila kita jahit nanti, dah siap jahit, dia automatik akan bertindan sendiri macam tu. So kat belakang kita tengok. Okey, ini bahagian yang terkeluar ni kita just selitkan ke atas. Buat dia empat segi. Nanti saya tunjuk masa kita jahit nanti. Okey. So ni kita jahitkan dulu dia punya lipatan ni. Jahitkan sini, matikan. Lepas tu belah sini jahit dan matikan. Okey, ni yang kita dah siap jahit. Okey, cara jahit dia, okey. Satu lipat kita jahit betul-betul kat tepi. Kat tepi lipatan. Nampak Betul-betul kat tepi lipatan. Okey, kat tepi lipatan. Okey, satu lagi lipat kita jahit suku inci daripada lipatan. Besarkan sikit. Suku inci daripada lipatan. Okey. Sebab kita nak selisihkan dia dan kita nak tutup dia punya jahitan nanti kat belah luar. Okey. Lepas tu. Okey. Macam saya buat ni. Dia tak kisah mana-mana yang anda nak. As long as salah satu tu. Satu suku inci. Satu lagi betul-betul tepi lipatan. Okey. So sekarang ni. Saya punya yang bawah ni adalah yang saya jahit suku inci. Okey, yang atas ni yang betul-betul tepi lipatan. Jadi, yang bawah ni, okey, kita letakkan dulu bawah macam ni. Yang satu lagi ni, yang jahit betul-betul kat tepi lipatan ni, kita tindankan dekat atas yang satu lagi. Okey. Okey, maknanya yang jahit betul-betul tepi lipatan tu duduk di sebelah atas. Okey. Bila kita letak macam ni, automatik kita punya jahitan tak nampak. Okey. Lepas tu yang bawah ni dia terkeluar kan. So lipatkan dia ke dalam macam tu. Terpulanglah nak buat empat segi boleh. Okey, kalau nak buat empat segi boleh, nak buat dia tiga segi, bentuk serong sikit pun boleh, okey. So macam ni saya buat dia bentuk serong sikit. Jadi saya close up, saya pinkan dulu. Okey. Bawah ni.
Contoh. So kita akan jahitkan sikit start daripada jahitan yang kita matikan tadi ni. Jahit sikit ke bawah. Okey, lepas tu kita jahitkan dekat tepi jahitan tepi lipatan ni, naik atas sikit dan kita jahit buat bentuk petak lah. Okey, kalau nak buat bentuk petak, okay, yang bawah ni okey, kita buat dia petak sikit. Naikkan dan samakan sikit dengan tepi dia. Nanti dia bentuk petak lah. Itu kita pinkan. Nampak? Saya just selit dia masuk dalam je. Okay. Dia macam ni kan? Tu keluar ni kan? Lepas tu kita selit masuk dalam je macam tu. Okay. Okay, so saya akan jahit bentuk petak. Ini yang saya dah jahit petak eh. Okay, start daripada bawah ni, matikan, turun bawah ke sini, lepas tu jahit tepi ni dan temu balik kat sini, matikan. Okay, so kita punya belakang lubang butang dah